Baik, selamat pagi teman-teman pecinta buah di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya Yusuf Kurniawan di channel Kebun Mas Yusuf ya. Jadi untuk kesempatan pagi ini saya sedang berada di kebun saya. Seperti ini bisa dilihat berbagai macam tanaman buah di dalam pot ya. Salah satunya ada Black Sapote atau sawo hitam Meksiko ya, buah rasa puding coklat. Nah, tapi untuk kesempatan kali ini saya tidak akan mereview tentang tanaman yang berada di sini, tapi saya akan mereview tanaman buah jeruk pamelo ya, yang saya tanam itu pada awalnya saya menggunakan teknik cangkok, lalu saya pindahkan ke lahan tanah bebas ya. Jadi seperti apa keseruannya, silahkan ikuti terus saya untuk berkunjung di kebun. Terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih masih stay di channel saya ya. Dan ini tanaman yang saya maksud ya, jeruk pamelo yang saya maksud tadi di awal. Ini batangnya sudah sangat besar sekali, bisa dilihat seperti ini. Dan ini yang saya ceritakan bahwa ini awalnya saya perbanyakan batang dengan cara cangkok ya teman-teman. Ketika sudah mulai tumbuh akar, kemudian saya pindahkan ke lahan bebas ya, jadi tanah luas seperti ini biar bisa menyerap nutrisi dengan banyak ya teman-teman. Dan ini bisa dilihat usia kurang lebih 3 tahun, ini sudah produktif sekali, bisa dilihat banyak sekali buahnya ya, di berbagai batangnya sudah mulai tumbuh. Dan ini perlu diketahui teman-teman bahwa jeruk pamelo saya ini berbuah tidak kenal musim ya. Bisa dilihat dari ukuran buahnya, ini ketika ada yang matang, ketika panen seperti itu, ketika sudah dipanen bahkan dia tumbuh tunas baru serta membawa bunga. Bisa dilihat seperti ini teman-teman, banyak sekali di batangnya ya, sudah produktif seperti ini. Dan ini biasanya teman-teman perlu diketahui yang paling penting, ketika memasuki musim penghujan ya teman-teman, seperti ini biasanya buah kalau tidak ditangani secara intensif akan diserang hama ya, seperti lalat buah seperti ini, bisa dilihat. Nah seperti ini teman-teman. Dan ini bagaimana cara menangani lalat buah. Nah, ini ada 2 cara. Yang pertama yang paling simpel ya, mungkin teman-teman juga kebanyakan sudah tahu, kita menggunakan fruit cover atau pembungkus buah ya, supaya tidak diserang lalat buah seperti itu. Nah ini bisa dilakukan dengan cara mungkin teman-teman bisa membeli fruit cover atau yang mungkin lebih hemat, yang biasanya di rumah juga tersedia, yaitu plastiknya. Dan ini bertujuan kalau pakai plastik kan juga bisa mengurangi limbah plastik, jadi kita bisa sedikit berhemat. Dan yang kedua, cara penanganannya kita bisa menggunakan pestisida ya, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita akan langsung unboxing buah jeruk pamelo seperti ini yang baru kita petik dari kebun tadi. Dan ini kita akan merasakan bersama rekan saya. Di sini ada Mas Anggi ya. Ada kamera Mas? Tak jiwa, langsung saja kita unboxing seperti apa teman-teman. Matang sup. Ini sepertinya sudah matang. Sudah matang. Kalau belum matang saya tidak berani petik ini.
Nah ini dia teman-teman untuk buahnya, baru kita kupas. Bisa dilihat untuk warnanya, bisa disaksikan sepertinya sangat mantap jiwa teman-teman. Langsung saja ya, kita rasakan kenikmatannya. Monggo mas. Siap. Mantap. Kita makan buah. Kita kupas dulu ya. Ya, siap. Langsung direview ya mas. Bagaimana? Kita rasakan. Bulirnya bisa dilihat, terlihat menyegarkan sekali. Teman-teman, saya tunjukkan ya. Seperti ini. Langsung saja, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Segar sekali rasanya ini. Menyegarkan. Banyak airnya. Manis. Manis agak asam-asamnya sedikit. Nah, ini review langsung dari Mas Andi ya. Teman-teman. Mantap jiwa. Cocok ini kalau dimakan di cuaca yang terik seperti ini. Sangat menyegarkan sekali. Betul sekali, Mas. Mungkin teman-teman yang di rumah ingin mencicipi kesegaran jeruk pamelo ini bisa datang di kebun saya ya. Saya kasih gratis. Permanen. Mantap jiwa. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk review buah jeruk pamelo pada kesempatan hari ini. Dan bagi teman-teman yang ingin berkonsultasi seputar tanaman buah, tentang cara perawatan atau yang lain, intinya seputar tanaman buah, bisa komen di bawah ya. Atau juga saya sediakan link di deskripsi ya. Bisa juga untuk teman-teman yang ingin menanam, itu juga silahkan komen di bawah atau hubungi nomor WhatsApp yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Untuk teman-teman juga, jangan lupa menanam, jangan lupa makan buah, tetap sehat, dan ikuti terus channel Kebun Mas Yusuf untuk terus mengikuti perkembangan seputar tanaman buah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan tombol notifikasi. Dan cukup sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang.